Shalom jemaat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi kita dalam acara Thanks God It's Monday dengan saya Adin Ahmadi. Pagi hari ini saya akan membawakan perenungan dengan judul Membanding-bandingkan diri. Terkadang setiap manusia itu suka membandingkan diri dengan keadaan orang lain. Mungkin membandingkan diri dengan kebaikan orang lain ataupun membandingkan diri dengan kesuksesan orang lain. Sehingga ada sebuah istilah yang muncul, yaitu rumput tetangga lebih indah dibandingkan rumput kita sendiri. Nah, istilah ini muncul karena ada sikap dan rasa yang ingin membandingkan diri dengan orang lain. Wah, bahwa kehidupan orang lain lebih baik daripada kehidupan dirinya. Kalau dalam Alkitab sendiri juga ada sebuah cerita yang menjelaskan mengenai ada rasanya seorang ini membandingkan diri dan merasa bahwa orang fasik lebih baik daripada kehidupan dirinya. Kita boleh sama-sama buka dalam Mazmur 73. Di situ dijelaskan mengenai Bani Asaf yang dia seperti mengeluarkan setiap pergumulannya dia, setiap apa yang dialami. Dan kalau kita lihat di ayat yang ketiga, dia sampai berkata, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Dia pun merasa dia membandingkan diri dengan orang-orang fasik ini, bahwa orang-orang fasik lebih mujur, lebih baik kehidupannya dibandingkan dia. Dan ayat yang ke-13 juga dikatakan, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Dia sudah merasa seperti sudah sangat sia-sia dia mengiringi Allah. Begitu juga dengan setiap umat manusia saat ini. Mungkin rasa membandingkan diri dalam kehidupannya itu akan menimbulkan rasa kecemburuan atau mungkin iri hati. Bahkan bisa sampai mungkin meninggalkan Tuhan karena seperti seolah-olah saya sudah mengikuti Tuhan. Sepanjang hidup saya sudah ke gereja, saya komsel setiap hari, saya mengiringi Tuhan mungkin lebih baik dibandingkan orang lain. Tapi kehidupan saya seperti ini saja. Sehingga kalau saya lihat kehidupan orang-orang di luar Tuhan, seperti mereka lebih sukses, mereka lebih sehat, mereka lebih terlihat lebih baik daripada kehidupan setiap orang-orang percaya yang mengiringi Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita mau sama-sama merenungkan apa sih yang bisa kita pelajari dari Bani Asaf ini untuk kita bisa stop membandingkan diri kita dengan orang lain ataupun mengukur setiap kesuksesan orang lain dan keberhasilan orang lain dalam diri kehidupan kita. Hal pertama yang saya bisa bagikan supaya kita bisa stop membandingkan diri kita dengan orang lain, yaitu yang pertama adalah kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Kalau di ayat yang ke-23 di situ dikatakan, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Kenapa harus kita malah semakin dekat dengan Tuhan? Supaya kita sadar bahwa apapun yang kita alami, itu semua ada campur tangan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin seolah-olah pengiringan hidup kita dengan Tuhan itu seperti halnya kita mengalami dalam lembah kekelaman. Tapi Alkitab berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut sebab Allah besertaku. Itulah yang harus kita tanam dalam setiap kehidupan kita. Bahwa apapun yang kita alami, jangan sampai kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi kita harus lihat bahwa hal ini harus membawa setiap kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Sebab Bani Asaf sendiri pun akhirnya sadar bahwa hanya Tuhan yang memegang tangan dia. Hanya Tuhan yang memegang setiap kehidupan dia. Dan mari kita sama-sama belajar untuk semakin melekat dengan Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, semakin percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup dan selalu memegang setiap tangan kita, yang sanggup selalu memegang kehidupan kita. Mari kita sama-sama stop melihat keadaan kita, membandingkan keadaan kita dengan orang lain. Karena hal itu hanya akan semakin menjadi toksik dalam kehidupan kita. Hanya akan menimbulkan iri hati, kebencian, atau mungkin kecemburuan dengan orang lain. Dan Tuhan inginkan buat setiap kita, apapun yang kita alami, untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan hal kedua yang saya mau bagikan di sini adalah, apapun yang kita alami, apapun yang sedang kita jalani, itu semua merupakan proses pembentukan Tuhan buat kehidupan kita. Mungkin Tuhan izinkan semua hal yang menurut kita tidak baik dibandingkan orang lain, itu dengan tujuan untuk hidup kita semakin dibentuk menjadi serupa segambar dengan Allah. Melalui apa? Melalui karakter ilahi yang ada dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak inginkan setiap kita
melihat orang lain dengan rasa iri hati, rasa kecemburuan. Tapi yang Tuhan inginkan bahwa setiap kita tetap bersyukur. Apapun yang kita alami tetap kita bersyukur. Mungkin kita lagi mengalami lembah kekelaman, tetaplah bersyukur dalam keadaan itu. Dan ayat 26 di situ dikatakan, Asaf berkata bahwa sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dan kita lihat Asaf tetap bersyukur dengan Tuhan. Asaf bersyukur kepada Allahnya. Apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani, mungkin orang lain lebih baik dalam kehidupan kita, tetaplah merasa bersyukur dengan kehidupan kita sendiri. Ayat terakhir yang saya mau bagikan buat setiap kita, buat setiap pegangan kehidupan kita sepanjang hari ini adalah ayat yang pertama, yaitu sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tuhan mau setiap kita memiliki hati yang baik, hati yang sangat dengan ucapan syukur buat setiap kita, karena kita percaya bahwa Allah itu baik buat setiap kita. Dan mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita pada pagi hari ini kita mau sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau sama-sama belajar untuk mengikis setiap rasa membanding-bandingkan diri dengan kehidupan kita. Karena rasa membandingkan diri itu sangat menjadi toksik buat setiap kehidupan kita. Karena Tuhan, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah apa? Kita semakin dekat dengan Tuhan dan kita semakin bersyukur bahwa apapun yang kita alami itu proses daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau berdoa buat setiap kita untuk menjalani setiap kehidupan kita dengan rasa yang tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Mari kita tundukkan hati kita tundukkan setiap pikiran kita mau berdoa pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu, buat perenungan yang sudah Engkau sampaikan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya isi hati Tuhan yang tersampaikan bagi setiap kami. Biarlah Roh Kudus yang semakin bekerja dalam kehidupan kami Tuhan, ajar setiap kami untuk semakin berpaut, semakin dekat dengan Engkau, dan ajar setiap kami untuk belajar melihat apapun yang kami alami itu semua proses pembentukan daripada-Mu Tuhan, untuk melihat bahwa biarlah karakter ilahi yang hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sepanjang hari ini Tuhan. Kami mau belajar untuk tidak membanding-bandingkan diri dengan kehidupan kami. Kami mau belajar untuk semakin bersyukur dengan apapun keadaan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sepanjang hari ini. Engkau yang menuntun setiap kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Berkat-Mu melimpah bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih karunia-Mu selalu menyertai jemaat-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu gak pernah berakhir buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas.